Elon Musk berencana mematok biaya berlangganan sebesar $20 Amerika Serikat atau Rp300.000 per bulan bagi para akun centang biru Twitter. Tidak hanya berlaku bagi pengguna baru, kebijakan ini rencananya juga akan diberlakukan bagi akun lama terverifikasi. Terkait kebijakan ini, pengamat IT Iqnal Shalat Sukma menyebut akun Twitter verified berbayar seharusnya tidak menjadi masalah besar, namun harus sebanding dengan servisnya. Menurutnya Twitter perlu berbenah untuk membuat sistem algoritma tentang bisnisnya agar lebih tertata. Ia pun berharap agar para pengguna Twitter nantinya tidak hanya nge-tweet, namun juga bisa menjual sesuatu lewat sosial media yang satu ini. Ya sebenarnya kalau ada tanggapan saya itu, Twitter yang berbayar itu 300 ribu itu harus dimaksimalkan dengan baik ya. Ya oke-oke sih dengan 300 ribu itu sih kalau menurut saya, tapi harus sebanding dengan servisnya. Kebijakan pemilik Twitter yang baru ini juga langsung menuai tanggapan dari berbagai pihak, mulai dari artis hingga masyarakat pengguna Twitter. Ernest Prakasa, penulis novel Boy Chandra, aktor Dono Pradana, sosial media strategis Eno, hingga komedian Ardit Erwanda. Kalau saya sih setuju-setuju aja sih, soalnya kan rata-rata dia influencer juga kan yang gunain, jadi centang biru, saya setuju aja sih. Oh, nggak setuju sih. Soalnya kan centang biru itu kan kayak butuh perjuangan gitu kan. Setuju aja sih, karena saya juga bukan selebgram dan pembisnis atau dan lain-lain lah ya. Pemilik akun Twitter verified akan diberi waktu selama 90 hari untuk menyepakati kebijakan baru ini, sekaligus pindah ke langganan Twitter Blue atau mereka akan kehilangan centang birunya.